Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video ini tidak hanya menghibur, tapi juga video ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk para pecinta burung. Nah, di sini saya mau memanen lagi untuk anakan burung jalak kebo ya. Jadi nggak bosan-bosan kami memperlihatkan atau menyimpan momen di sini, yaitu panen anakan burung jalak kebo yang saya tangkarkan di luar sangkar, teman-teman. Kenapa yang selalu kita panen adalah burung jalak kebo? Karena untuk eksperimen menternak burung di luar sangkar itu yang jadi, yang sudah berhasil itu hanya burung jalak kebo saja, sudah dua kali panen ya. Jadi ini kemarin pernah panen juga yang anaknya 5 itu. Kita ambil cuma 3 saja karena ya terlalu banyak. Ya saya takut kalau indukannya itu nggak bisa mengasih makan karena jarang juga kita mempersediakan makanan. Karena untuk burung di luar sangkar ini biasanya mencari makannya itu di luar. Dan kita menyediakan makan itu hanya sekali dua kali saja, teman-teman. Jadi ya takut nggak cukup ya, jadi kita kurangi atau kita culik anaknya ya. Jadi kemarin kita culik 3. Kalau yang ini kemarin baru menetas 3 dan telur 1 ya, teman-teman ya. Dan ini sudah 4 hari sampai sekarang. Dan ini kemarin sudah dilihat itu anaknya ada 4. Jadi untuk telur 4-nya itu sudah menetas semua. Walaupun untuk ekornya, untuk burungnya itu enggak apa namanya ya, enggak sama besarnya. Jadi per ekor itu dari besar, kecil dan kecil gitu ya, berurut. Oke, dan kita di sini juga sedang apa namanya membudidaya juga untuk burung ciblek ya. Jadi di sini burung yang sangat susah sekali. Ya, saya udah gagal satu kali ya. Dia bersarang di karung yang tidak sengaja kita tempelkan untuk menutupi kandang burung jalak kebo. Ternyata malah dia bersarang di situ. Tapi dia nggak sampai besar ya, karena kemarin kita melepaskan juga untuk burung siung batu. Jadi burung siung batunya itu merusak sarangnya dan memakani anaknya. Ya nggak dimakan, cuma dia diambil dari sarang dan jatuh, akhirnya mati, teman-teman. Nah, di situ ini nanti kita bisa cek lagi untuk burung ciblaknya sudah bersarang juga, tapi baru telur juga, teman-teman. Jadi ya kita nggak begitu berharap ya, nggak jadi ya gimana lagi ya, karena mereka juga umurnya baru 5 bulan. Dan mungkin mereka baru latihan bersarang. Kalau untuk kemarin belum bisa bersarang, tapi sudah bisa bertelur. Dan untuk sekarang itu sudah bisa bersarang bagus seperti layaknya di alam liar, teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama kali di sini saya mau memanen anakan burung jalak kebo yang sarangnya di luar sangkar. Ini gelodoknya di samping rumah ya. Jadi ini nanti saya pertama kali yang memanen. Dan untuk yang silangan burung nias sama jalak kebo ini udah dua kali memanen, bahkan mau 3 kali ini ya, karena kemarin ada anaknya 5 dan kita hanya mengambil 3 saja. Dan ini saya telah menyediakan makanan agar kita bisa mengambil videonya di sini. Dan biasanya itu kalau nggak dikasih makan ya pulangnya kalau membawa makan aja. Jadi dia itu keluar mencari makanan. Dan makanan itu kalau saya lihat itu sembarangan banget. Kemarin itu bawa anakan kadal malahan. Terus anakan kodok juga. Terus ikan juga itu, ikan kecil-kecil itu. Jadi untuk burung jalak ini rupanya makannya suka yang asin-asin ternyata. Jadi di sini karena ini dulu nggak doyan apa yang namanya ulat ya, ulat dan jangkrik itu enggak doyan. Jadi di sini juga bisa buat contoh untuk teman-teman yang burungnya itu enggak mau makan jangkrik ataupun ulat ya. Jadi di sini enggak perlu terapi apa-apa, enggak perlu terapi lapar atau apa ya. Nanti berbahaya juga kalau terapi seperti itu. Jadi ini ada solusi yang paling ya, walaupun modal ya. Ini ada modalnya juga, kita harus membeli pelet atau makanan lele ya, yang dulu sering kita buat kasih makan untuk burung jalak kebo yang diternakan di dalam kandang itu, karena telurnya jarang isi. Jadi saya kasih itu biar telurnya isi. Dan ternyata ada manfaat lain di sini. Dia saya kasih ke ulat ataupun jangkrik, ternyata burung ini sudah bisa memakan ulat dan jangkrik, teman-teman. Jadi solusinya cukup mudah sekali, karena kemungkinan untuk
Ulat ya, untuk ulat itu makannya mungkin fur di peternaknya, dan untuk jangkrik itu di peternaknya itu biasanya itu dikasih makan pepaya mentah atau daun pepaya. Jadi untuk rasanya itu kemungkinan pahit di mulut burung ini. Itu kalau masih kecil ya, kalau jangkrik yang udah besar kemungkinan mereka ya sudah enggak di peternak lagi ya. Jadi dia udah di istirahatkan atau dicantelin di tempatnya si pengepul, sehingga untuk makanan-makanan yang enggak enak itu udah enggak ada. Oke, ini untuk pertama kali, yang kemarin telur 1 dan netas 3 ternyata sudah menetas semua ya, 4 ini, jadi udah 4 hari teman-teman. 4 hari itu udah dipanen karena kita udah biasa untuk memelihara burung-burung kecil ini ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai beternak, ini enggak rekomendasi untuk teman-teman yang baru memulai ya. Jadi ini takutnya itu enggak hidup, karena untuk burung ini ya dibilang gampang ya enggak gampang ya, karena untuk burung kecil itu enggak bisa dibaca untuk karakter makannya. Dia dikasih apa-apa itu mau saja, tapi enggak tahu nanti untuk akhirnya kalau enggak cocok itu burung ini akan mati karena pencernaannya itu enggak cocok ya. Oke, ini udah kosong. Jadi ini anaannya fix 4 ya. Jadi ini ada 4. Jadi telur 4 netas 4 teman-teman ini. Enggak kayak yang di sebelah sana, dia bertelur 5 netas 4, seharinya lagi netas 5, terus disisain malah disisain 2, diambil 3, malah sekarang tinggal 1. Ini nanti kita ambil teman-teman. Jadi ini kita bedakan juga untuk yang di sarang dan untuk yang kita pelihara sendiri, apakah ada bedanya seperti itu. Oke, langsung saja kita ambil ya, untuk yang kita sisakan kemarin 2 ekor, karena kemarin baru 4 hari dan sekarang itu udah 8 hari ya. Jadi ya udah lumayan besar harusnya ya, harusnya udah apa namanya full untuk tumbuh bulu jarumnya. Jadi ya harusnya itu udah mulai mekar untuk bulu jarumnya. Oke, ini kita langsung lihat saja ini ya. Jadi sangat susah. Nah, ternyata untuk bulunya udah mulai mekar teman-teman ya. Nah, ini tapi sayangnya itu cuma satu. Nah, ini udah nggak ada teman, udah kosong. Padahal kemarin itu kita sisakan 2, yang paling kecil banget yang baru netas 1, dan yang paling kecil dari nomor 4-nya itu 1 ya, ini yang masih ya. Jadi ini tinggal 1, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita diberkahi untuk 8 anakan untuk 2 glodok. Dan ini ternyata yang kita sisain di indukannya dan yang dipelihara sendiri itu ternyata nggak ada bedanya ya. Dia sama saja ya, bedanya cuma dia belum bisa membuka mulut karena masih bingung dia. Ya masih takut juga ya, walaupun di luar sangkar pun mereka menganggapnya itu kemungkinan di alam ya. Jadi mereka takut sama orang. Sama juga kayak yang kecil ini juga masih belum bisa membuka mulutnya teman-teman. Dan begitulah untuk pemanenan burung jala kebo di luar sangkar ya, atau yang godoknya kita cantelkan sebagai pengganti burung dara. Jadi ini sangat-sangat mudah sekali ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, silahkan klik video yang sebelumnya ya. Jadi kita kasih tahu juga untuk pertamanya, awalnya dari menternak burung di luar glodok ini teman-teman. Oke, dan sangat-sangat menyenangkan sekali. Dan abaikan ini untuk burung yang hitam, karena burung hitam ini kita belum tahu namanya, karena ini kita dapat juga dari teman yang jauh ya. Kemarin ada 2, tapi yang sekarang itu mati karena nggak tahu makannya. Ternyata makanannya itu cacing. Jadi ternyata burung ini ya kemungkinan jenis burung bunglon juga. Oke, langsung saja kita kasih makan kita masukkan dulu untuk cincinnya ya. Jadi ini cincin YouTube burung liar, kita pasangkan di sini. Dan ini untuk burung jala kebo yang asli ya, jadi dia bukan silangan. Kita kasih cincin warna kuning. Nah, ini bukan silangan, maksudnya bukan silangan kayak yang satunya. Kalau yang satu itu silangan burung mata putih dan jala nias, tapi kalau yang ini tuh asli jala kebo semua, walaupun jala kebonya itu yang satunya itu mata kuning teman-teman. Tapi ya nggak masalah lah, yang penting intinya di sini kita bisa memproduksi di luar sangkar ya, dan aman, tidak ada gangguan suatu apapun. Oke, dan di sini semoga teman-teman juga bisa membudidayakan untuk burung-burung yang masih ada ya. Jangan pedulikan untuk harganya,
Jadi kalau burung-burung anakan seperti ini ya, kemungkinan kalau mau jual ya mahal juga teman-teman, karena untuk burung anakan seperti ini sangat susah didapat. Kita juga pernah berkeliling pasar burung ya, dari Temanggung, Parakan, sampai Wonosobo ya, sampai ke Batur juga, Karangkobar ya, terus di namanya Cilacap juga, pernah juga ke sana, Purwonegoro. Itu banyak banget untuk burung-burungnya, tapi untuk mencari anakan burung itu juga sangat susah teman-teman. Jadi memang untuk burung anakan itu kemungkinan ya laku juga kalau kita mau jual ya teman. Oke, begitu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga kalian semua di sana dimudahkan dalam rezekinya atau usahanya masing-masing. Ya, jadi di sini saya hanya menyampaikan seperti itu ya, barangkali ada kekurangan saya minta maaf, karena sebenarnya saya juga tidak bisa mengulas dengan kata-kata ya. Untuk awalnya kita membuat videonya juga ya nggak pakai kata-kata, tapi di situ kita memperlihatkan untuk burung-burung saya yang saya liarkan, yang saya nggak kasih kandang teman-teman. Oke ya, jadi di sini kita juga bisa melihat untuk burung cibleknya yang tadi kita bicarakan ya. Jadi sudah pernah telur juga, sudah menetas dimakan burung siung batu. Sekarang burung siung batu sudah saya kandangkan, dan ini teman-teman juga bisa cek, ini udah telurnya juga di sini ada dua teman-teman itu, dan sarangnya seperti di alam seperti itu. Dan semoga di sini burung ini bisa menetas dan bisa aman ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyimak sekali lagi. Salam lestari, salam sukses dari kami channel Burung Liar.